Pemirsa, banyak cara dilakukan calon legislatif untuk bisa dekat dan melayani setiap lapisan masyarakat. Selain membantu meringankan beban, kebutuhan sembako, bazar murah juga kerap menjadi momen kedekatan antar caleg dengan para konstituen. Hari pertama kampanye terbuka dimanfaatkan sejumlah caleg dari Partai Perindo yang akan bertarung pada 17 April 2019 mendatang dengan menggelar berbagai kegiatan. Caleg DPRD Kota Tangerang Dapil 4 dari Partai Perindo, Daru Virgo, menggelar bazar beras murah bagi warga yang membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya di Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug. Beras yang saya salurkan atau distribusikan itu ada 300 pack. Sebenarnya kita masih ada, tapi memang kita bagi ke wilayah-wilayah lain. Karena di dapil saya itu ada 3 kecamatan. Kecamatan Karangtengah, Larangan, dan Ciledug. Saat ini hari pertama ini saya mengambil di Kecamatan Ciledug. Warga pun menyambut antusias bazar beras murah yang digelar salah satu toko masyarakat Ciledug ini. Apalagi mereka bisa membeli beras 2,5 kg hanya dengan harga Rp10.000. Ya, senang sekali, alhamdulillah dapat ada beras murah gitu. Daru di lingkungan familiar ya. Cukup baik. Daru Virgo menjadi salah seorang kader Perindo yang bersiap untuk memenangkan partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini dan target 3 besar secara nasional dengan berbagai kegiatan di daerah pemilihannya. Tim iNews melaporkan.